dan jujur aja ini kita benar-benar on the spot, kita jalan ceritanya juga on the spot. Judul cerita hari ini adalah tergantung saya, karena saya di sini ada sebagai sutradara, termasuk sebagai pengarah cerita, termasuk sebagai pengarah gaya dan sebagainya. Judul yang akan kami tampilkan adalah judul yang tertukar. Dipisahkan ada dua seorang sahabat. Mereka satu kampus di kampus akademik akuntansi BKPM. Salah seorang pemuda ini bernama Yuda Wardana. Pemuda usia 24 tahun. 23 tahun. Terus terang aja, dia adalah pemuda yang super sekali playboy. Setiap perempuan mesti selalu terpengaruh, terpikat sama kata-kata gubanya. Yuda Wardana ini mempunyai sahabat yang sangat erat bernama Jana. Jana ini kalau istilahnya orang Jogja, dia adalah orang yang cinta sekali terhadap keluarga. Selain itu, Jana adalah mahasiswa yang salah satu mahasiswa yang berbakat. Dia sangat sahabat sama namanya Yuda Wardana. Singkat cerita, si Yuda Wardana ini ingin sekali main ke tempatnya Jana. Akhirnya dengan tekad yang membara karena sebagai seorang sahabat, dia mengunjungi rumah Jana yang berada di Magelang. Mereka berdua main di sebuah apa namanya mall. Sebuah mall Artos. Singkat cerita, mereka udah jalan, shopping, makan berdua. Akhirnya sampailah si Yuda dan Jana ini di rumahnya Jana. Datanglah seorang ayah dari Jenar bernama
Pak Yuda Prasetyawan. Oh, salah. Dan ibunya
Istrinya bernama Amal. Kapan rapinya?